Baik, soalan pertama, adakah binatang buruan seperti kijang atau rusa yang ditangkap oleh anjing buruan terlatih dikenaki samak dengan 7 kali basuhan? Baik, tadi kita cerita bab gaji pokok Allah, dia pun tanya saya. Okey, kalau kita gunakan anjing buruan, ha, dalam Islam boleh guna anjing untuk buru binatang, okey? Ha, tapi anjing itu yang terlatih, bukan anjing itu takat sendiri. Kalau anjing itu takat sendiri, kita tak suruh, tak boleh makan, itu makanan dia. Yang kita halal makan bila dia gigit mati ni, ialah kita suruh bau dia gigit. Faham? Contoh kita bawa anjing ni, faham? Anjing yang terlatih ni, kita bawa masuk lautan. Marilah kacir depan. Contoh kacir. Puk duduk depan. Anjing yang terlatih, mu'allamah ni, dia tak akan takat. Dia tak akan gigit. Faham? Kalau anjing yang tidak terlatih, nampak je binatang kejauh lalu. Nampak? Anjing mu'alamah yang disebut dalam Quran ini, dia tengok kacir lapuh ke depan, dia tak gini. Dia tengok gitu. Dia tengok tu bang ni. Bawa lambat ni. Bawa gitu. Gitu lah. Kita kata, go Johnny. Baru dia bau, dia tengok Johnny lah. Nama Johnny. Bau dia tembau. Dengar kita kata, go, gigi. Gigi mati. Boleh makan. Itu istimewanya anjing. Kelebihan anjing. Tapi si suruh untuk imam gigit bapak aku berusia. Jadi makan, jadi makan. Kenapa? Bisa anjing ada untuk imam ni. Itu kelebihan anjing. Bukan mana anjing ni salah belaka. Yang sunat bunuh tadi lah. Anjing yang bawa penyakit. Anjing yang gigit orang. Tapi walaupun tidak disuruh bunuh, jangan bela lama pula. Kan Nabi larang. Nah, baik. Bila ditangkap oleh anjing kita ni, buat mariak kita, ngacik kacik tu mati dah. Arnak tu mati dah, kena gigi. Hukumnya sah boleh makan, hukum semelih. Bila semelihnya, terkaman anjing dengan gigi itu dikira semelih pada syarak. Okey, ulama-ulama ada 3 pendapat tentang kesan anjing gigi ni. Pendapat yang pertama, dimaafkan. Pendapat yang kedua, ni yang kita amalkan, basuh dengan air tanah. Cucur sekali air tanah, cucur dengan air pahit. 6 kali. 6 kali tak payah buat 6 gitu. Ambil air tanah, sekali atas tekok dia. Lepas tu buat, cucur bawah pahit. 1, 2, 3, bilang sampai 6. Sudah memadai. Faham? Dan pendapat yang ketiga, dipotong. Bagian yang kena gigit. Dedeh, tahu tak dedeh? Tak faham dedeh? Orang KL panggil dedes. Potong dia barang. Biar tangga bagian kena. Tahan lagi. Beri. Terjawab soalan. Soalan seterusnya.